Starbucks Tawau menjadi mangsa vandalisme apabila diconteng dengan perkataan boikot dan free Palestin. Media melaporkan cawangan kedai kopi antarabangsa di Jalan T2 diconteng dengan cat sembur pagi tadi. Starbucks antara kedai yang menjadi sasaran boikot susulan serangan Israel terhadap penduduk Palestin di Gaza. Perbuatan khianat itu disedari kira-kira jam 8.30 pagi oleh penyelia tapak bangunan sebelum pengurusan syarikat membuat laporan polis. Timbalan Ketua Polis Daerah Tawau, Superintendent Champin Piuh berkata, semakan melalui rakaman kamera litar tertutup CCTV, mengesyaki ia dilakukan oleh dua individu. Bagaimanapun, katanya rakaman CCTV itu kurang jelas. Polis giat mengesan suspek yang terbabit dalam kes ini dan sekiranya dikenal pasti, tindakan undang-undang akan diambil. Gambar contengan itu mula tersebar di media sosial hari ini, terutama di kumpulan-kumpulan masyarakat setempat di Tawau dan Sabah.